Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? I hope all of you are fine today. And please stay safe and stay at home. In this occasion, and I think it is our last meet before we do the mid-semester test, I will give you two materials about asking and giving opinion and analytical exposition. So I will give you two videos for this lesson today, okay? Asking and giving opinion. It means bertanya atau meminta dan memberikan pendapat. Nah, dan setuju atau tidak menyetujui terhadap pendapat. Gitu ya. Gimana caranya memberikan pendapat? Nih contohnya. Kalau ini dulu deh, cara bertanya pendapat dulu nih. Di sini ada beberapa hal atau cara mengungkapkan untuk bertanya pendapat. Kalian bisa, what do you think about? Contohnya misalkan kalian ingin bertanya tentang apa pendapat temanmu terhadap dress baru yang saya pakai ini. What do you think about my new dress? Nah, bisa begitu ya. Atau, what's your opinion? Or what's your view about my new dress? Gitu ya. Atau, what do you mean? What would you say about that? Nah, bisa seperti itu. Ini adalah cara untuk meminta pendapat. Gitu ya. Nah, di sini adalah cara memberikan pendapat, memberikan opini, memberikan masukan. Tadi kan ada pertanyaan tuh, what do you think about my new dress? I think the dress is too bright for your skin. Misalkan dressnya terlalu cerah untuk kulitmu, atau bisa itu, atau bisa juga bilang, not bad, you look nice on that dress. Lumayan bagus, kamu terlihat cantik dalam dress tersebut. Nah, ini ada beberapa ungkapan yang bisa kalian pakai untuk memberikan personal opinion, pendapat pribadi. Bisa diawali dengan in my experience, menurut pengalamanku. Nah, speaking for myself, artinya kalau menurutku, gitu ya, atau in my opinion, dan paling familiar adalah diawali dengan I think, gitu ya. Atau I would say that, I want to point out that, I believe that. What I mean is, I suppose. Nah, ini adalah kata-kata yang seringkali dipakai untuk mengawali sebuah opini atau pendapat. Itu ya, bisa dipahami. Yang ini adalah cara meminta pendapatnya. What do you think? What your opinion? Gitu ya. Atau ini adalah untuk memberikan pendapatnya. Gitu. Ini caranya. Bisa diawali dengan in my opinion, bisa diawali dengan I think, or in my experience. Nah, itu tergantung kalian sendiri. Nah, setelah kita mempelajari how to give, to ask and giving opinion, nih, di sini, jika kalian setuju, misalkan dengan pendapat tersebut, kalian agree or disagree, setuju dan tidak setuju. Kalau setuju, misalkan yang paling familiar adalah I think so. Yes, I agree. Atau misalkan that's a good point, gitu ya. Of course, exactly. Ini kalau betul-betul setuju, kalian bisa bilang exactly. Itu tingkat persetujuannya tinggi, berarti setuju banget dengan pendapat tersebut, ya. Exactly, of course, you are right. Yes, I agree. I think so. That's a good point. Adalah ungkapan-ungkapan bahwa kalian setuju atau mengiyakan pendapat tersebut. Gimana kalau nggak setuju? Kalian bisa bilang, I think so. Kalau setuju, kalau nggak setuju, I don't think so. Atau, yes, I agree. Tidak setujunya adalah, I don't agree with you. Atau, I'm sorry, I have another view. I have another opinion about that. Misalkan, saya punya pendapat yang lain. Itu untuk mengungkapkan ketidaksetujuan. Nih, that's different. I don't agree with you. That's not entirely true. Tidak seluruhnya benar. On the contrary, sebaliknya, gitu ya.
I'm sorry to disagree with you, but, nah, kasih alasannya apa. Yes, but don't you think? Ya, bagus sih, tapi tidakkah kamu berpikir? Nah, itu adalah untuk memberikan sanggahan atau terhadap sebuah opini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami dengan baik ya. Nih, di sini ada nih. Ini saya memberi sebuah dialog tentang providing and asking for one opinion or a thought. Nah, memberikan dan meminta pendapat atau pemikiran. Ya. Di sini ada teksnya, ada dialognya. Nanti kalian sepertinya saya ngasih latihan atau enggak di sini, tapi nanti dicek aja classroom-nya ada latihannya apa enggak ya. Saya lupa lagi, kayaknya ada deh. Silakan kalian kerjakan nanti. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Sampai jumpa setelah PTS ya. Tolong kerjakan PTS-nya dengan baik, jangan nyontek. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.